Hi, my friend and teachers. In the field of study that I love and are proud of. My name is Jupiter Paulo Marcelo Samangun from 9th grade 2. I will demonstrate the making of a craft colored dragon fruit lantern. The raw material of the lantern is very easy to get, which is made of translucent plastic folders. Before I demonstrate how to make it, first prepare any material or equipment that will be used. This lantern consists of as many as 30 pieces of folders according to the pattern that has been prepared. For that, prepare as many 4 plastic folders according to the desired color, pencils, and scissors. The next step, we draw a pattern on the folder sheet using a pencil. After all, the sheets in the folder have a pattern image. Then we cut them one by one until it's finished. Next, repair it by peeing or having everything slowly until it's finished. The finished lantern can be lighted in it so that it looks even more attractive at night. Prepare again materials in the form of electric cables with the size needed. One electrical plug, one hanging lamp fitting, and one lamp balloon. Arrange the material enter the lamp through the gap of the lantern woven.
Next, try to plug it into a power source and see the result are captivating. That's the tutorial I made. Hopefully, it can be useful for all of us. Greetings, healthy, best wishes, shalom, God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, yang saya hormati para guru, serta yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman semuanya. Pertama-tama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Dalam masa yang lebih tinggi ilmu pengetahuan teknologi dan dalam masa modern ini kita dikejutkan oleh virus yang berbahaya. Virus ini dinamakan dengan COVID-19 atau dikenal juga dengan novel pneumonia. Virus ini mulai menyebar ke negara lain pada bulan Januari 2020 dan mulai menyebar ke Indonesia pada tanggal 18 Maret 2020. Pemerintah telah mengupayakan untuk menghindari virus COVID-19 ini dengan wajib 4M. Virus ini sangat berdampak dalam semua bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Adapun dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu kurangnya ilmu pengetahuan teknologi sehingga membuat pelajar berisiko kehilangan pembelajaran. Penurunan capaian belajar, ancaman putus sekolah. Namun, di samping itu, ada pun dampak positifnya, yaitu pelajar memiliki banyak waktu bersama keluarga, lebih peka dan beradaptasi dengan perubahan. Mau atau tidak, harus mengeksplorasikan teknologi yang membuat pelajar lebih menguasai ilmu teknologi. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman agar lebih rajin belajar, meskipun dalam kondisi pandemik, dan juga untuk lebih mempelajari ilmu teknologi. Saya rasa cukup sekian pidato saya. Harapan saya semoga pidato saya berguna. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Teachers and from the principal, my name is Ezra Genardo Pesci, and today I'm going to tell you how to avoid COVID-19. Okay, so all of us may know what COVID-19 is, right? Okay, for some of you who doesn't know what COVID-19 is, COVID-19 is a global pandemic that is currently happening right now. This virus causes lung problems. COVID-19 spreads by the air when someone who has been infected coughs or sneezes. COVID-19 originally starts from Wuhan and has spread all over the country on Earth, which the most cases are from the United States of America and causes almost over 555,000 people to lose their lives. Okay, so back to the topic. How to avoid getting infected by this virus? Okay, first, wear a mask. But remember, only use it once. Second, is by maintaining your distance at least 1 meter between yourself and the other people. Number three, and the most important part, is wash your hands. First, wet your hands with running and clear water.
2. Apply a small amount of soap. Rub both of your palms together. Note, keep your hands away from the water from this step to step 5. 5. Rub your nails on your palm. 6. Rinse with clean and running water. 7. Dry your hands. 8. There you have it. Your hand is now clean and clear from COVID-19. That's it for the video. Thanks for watching. At the end of the video, I just want to say, stay at home, wear a mask when going out, and also always wash your hand. Thanks for watching. Stay healthy and stay safe. Peace. Selamat pagi para guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Riviola Trivena Bisa. Saya dari SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, kelas 93. Hari ini saya akan menyelidiki dua macam campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Alat dan bahan yang akan saya gunakan di sini adalah 4 buah gelas bening, ada pasir, ada gula, gula pasir, ada garam, dan ada minyak goreng, serta ada alat tulis, sendok, dan yang terakhir ada air bening secukupnya. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menandai gelas-gelas ini. Contohnya, ini gelas A. Gelas A, nah selanjutnya kita akan masukkan air bening secukupnya pada keempat gelas ini. Nah selanjutnya saya akan masukkan satu sendok gula pasir ke dalam gelas A, kemudian diaduk. Selanjutnya saya akan masukkan 1 sendok garam ke gelas B, diaduk. Ketiga, saya akan masukkan 1 sendok pasir ke gelas C. Dan yang terakhir, saya akan masukkan 1 sendok minyak goreng ke dalam gelas D. Oke. Nah, sekarang mari kita amati bersama-sama apa yang terjadi pada keempat gelas ini. Nah, pertama dari gelas A. Gelas B. Gelas C. Dan gelas D. Okay.
Nah, kita sudah sama-sama mengamati campuran tersebut ya. Nah, sekarang yang termaksud dalam campuran homogen adalah gula dan garam. Sedangkan yang termaksud dalam campuran heterogen adalah pasir dan minyak. Nah, teman-teman, campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Nah, campuran dibedakan menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen ini adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan sama sekali. Nah, campuran homogen sering juga disebut dengan larutan. Nah, contoh larutan homogen adalah air dan gula. Ketika air dan gula dicampur, maka menjadi larutan gula. Atau mungkin air dan garam. Ketika dicampur, maka menjadi larutan garam ya teman-teman. Nah teman-teman, larutan tersusun atas pelarut dan telarut. Nah teman-teman, jadi pelarut universal adalah air ya teman-teman. Nah selanjutnya, ada campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini, nah teman-teman, dan yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Nah, contoh campuran heterogen adalah campuran air dan pasir, atau mungkin minyak dan air. Nah, kenapa hal ini masih dapat dibedakan? Karena zatnya tidak bercampur satu sama lain, seperti pasir. Kita masih bisa bedakan kalau ini air dan ini pasir. Begitu juga dengan minyak dan air. Nah, berarti gula dan garam termasuk dalam larutan homogen. Pasir dan minyak tercampur dalam campuran heterogen. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video saya. Shalom, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Hari ini saya Ezra Genaro Talapesi dari kelas 92 akan melaksanakan ujian praktek agama Kristen Protestan. Saya memulai ujian praktek ini, izinkan saya membawa doa dalam agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih-Mu kami dapat hadir di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Bapa, pada saat ini kami hanya membacakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau dapat memberikan Roh Kudus-Mu agar firman yang akan kami bacakan hari ini dapat kami terima dan akan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah teman-teman, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 5 ayatnya yang 5 dan 6. Perikopnya adalah Yesus sebagai imam besar. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan hadir berserta kita untuk manusia, untuk memperlihatkan tiruhan yang baik kepada kehidupan kita. Dia menjadi imam yang memberikan teladan bagi kita. Kita belajar bahwa walaupun Yesus adalah anak Allah, namun Ia hidup sebagai manusia yang tetap setia dalam penderitaannya. Yang walaupun dia adalah Tuhan, tetapi kuasa itu tidak dipakai untuk meringankan penderitaannya. Demikian pembacaan kita hari ini. Semoga firman yang tadi dibaca dapat menjadi berkat bagi teman-teman dan ibu guru. Amin. Sebelum saya mengakhiri pembacaan kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kiranya firman ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini
kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anakmu, ke dalam tanganmu. Bapa, kiranya dengan kuasa kasihmu yang dari sorga, kami murid-murid kelas 9 yang mengikuti ujian praktik ini dapat dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Riviola Trivena Kedise. Saya dari SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, kelas 9. Hari ini saya akan membawakan pidato yang bertema pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati para guru dan teman-teman semuanya yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa dan semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam melalui masa sulit ini. Ya, kita sekarang sedang berada di tengah krisis pandemi COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa, krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan bahkan seluruh dunia. Tetapi, melalui krisis ini kita mendapatkan banyak hikmah dan pembelajaran yang dapat kita terapkan saat ini dan setelahnya. Kenapa? Ini pertama kalinya guru mengajar secara daring atau online. Mereka harus mempelajari beberapa aplikasi pembelajaran lainnya. Tentu ini sulit, tapi di saat inilah mereka menyadari bahwa pengajaran dan pembelajaran itu dapat terjadi dimanapun. Bagaimana dengan orang tua? Ini juga pertama kalinya orang tua menyadari bahwa betapa sulitnya tugas seorang guru itu dalam mengajar anak secara efektif. Dan mereka mulai menunjukkan sifat empati mereka kepada guru. Bagaimana dengan siswa? Tentu ini juga sulit, apalagi bagi siswa yang tinggal di daerah yang jaringannya jelek. Itu menjadi satu keterbatasan dan tantangan bagi mereka. Dan tentu belajar secara daring dan online ini sangat-sangat membosankan. Tapi mereka mau berusaha dan mau belajar. Dan di saat itulah mereka menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan akhirnya mereka juga bisa belajar menggunakan aplikasi tersebut dan akhirnya mereka mengetahui cara memakainya. Itulah sebabnya kenapa guru, siswa, dan orang tua sangat berperan penting dalam pendidikan. Di saat inilah mereka menyadari bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya dapat terjadi di sekolah saja, tapi itu dapat terjadi dimanapun. Kenapa? Karena pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari 3 hal tadi, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Karena tanpa kolaborasi yang efektif tadi, maka pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi. Guru, orang tua, dan para siswa, kita sebagai masyarakat, kita juga belajar bahwa betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, dan betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam hidup bermasyarakat. Di saat inilah mulai timbulnya sifat empati, timbulnya solidaritas di tengah masyarakat pada saat pandemi COVID-19. Ini tentu suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan, bukan hanya pada masa krisis ini, tapi setelah masa krisis ini berakhir nanti. Ya, belajar memang tidak selalu mudah, tetapi di saat inilah kita mulai berinovasi, membuat banyak eksperimen. Saat inilah mari kita mendengar dan menjadikan bangsa kita menjadi lebih maju lagi di masa depan nanti. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan hidup sehat dan bersih, serta tetap belajar, beribadah dari rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera. Shalom. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Bapak Ibu Guru Bidang Studi, khususnya Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Ibu Ocha Famrene, Ibu Wali Kelas 92, Ibu Patnyani, serta seluruh sahabat yang terkasih. Perkenankan saya, Jupiter Paulo Marcelo Samangun, untuk mempraktikkan proses terjadinya erupsi Gunung Berapi. Letusan Gunung Berapi akan memuntahkan material dengan kekuatan yang dahsyat dan lava pijar maupun lahar dingin yang akan keluar dan menyapu segala sesuatu yang dilaluinya. Letusan tersebut akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar karena material yang dimuntahkan saat letusan Gunung Berapi meliputi material padat yang berupa bebatuan dan mineral bumi. Kemudian material cair berupa lava dan lahar yang di dalamnya juga tercampur batuan, air, dan mineral lainnya. Berikutnya, material gas beracun yang terdiri dari hidrogen sulfida atau H2S, sulfur dioksida atau SO2, dan nitrogen dioksida atau NO2.
Selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas atau aliran piroklastik atau masyarakat sering menyebutnya Wedus Gembel. Awan panas dengan mencapai suhu 700 derajat Celcius yang terdiri dari batuan pijar, gas panas, serta material lainnya. Awan panas ini mengalir menuruni lereng gunung berapi dengan kecepatan mencapai 200 km per jam. Tujuan dari praktik ini adalah menyelidiki proses terjadinya erupsi gunung berapi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu nampan atau baki yang berisi tanah untuk membuat miniatur gunung api, sarung tangan latex, botol air mineral yang sudah saya potong dengan gunting, cuka, soda kue, deterjen, pewarna makanan warna merah, air secukupnya, dan sendok makan. Langkah kerja, gunakan sarung tangan agar tangan tidak kotor. Masukkan soda kue atau baking soda sebanyak 1 sendok makan ke dalam wadah botol yang sudah dipotong tadi. Oke. Masukkan juga deterjen sebanyak 1 sendok makan. Campur pewarna dengan air secukupnya, lalu tuangkan campuran tersebut ke dalam wadah. Tibalah saat yang menegangkan, yakni menuang larutan asam cuka ke dalam wadah. Perhatikan dengan seksama apa yang terjadi. Hasil pengamatan dan kesimpulan ini adalah dari reaksi kimia, suatu zat dapat berubah menjadi zat baru. Senyawa yang bersifat asam dicampurkan dengan senyawa basah akan menghasilkan senyawa yang netral. Dari percobaan ini, asam cuka dicampurkan dengan baking soda akan menghasilkan gas CO2. Berarti telah terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan terjadinya gas dengan perubahan kimia. Hal ini dibuktikan dengan ketika asam cuka direaksikan dengan baking soda, terjadi buih menyerupai lava gunung berapi yang disebabkan dari zat CO2 yang keluar dari hasil reaksi tersebut. Demikian penjelasan singkat, persiapan alat dan bahan, langkah kerja,
serta kesimpulan dari percobaan proses terjadinya erupsi Gunung Berapi ini. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.